President Biden said he was going to do. He campaigned on this for years now. He suggested it was time for American troops to come home. Kedubes Rusia di Kabul, Afghanistan mengatakan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara tersebut dengan 4 mobil dan 1 helikopter yang dipenuhi dengan uang tunai. Saking banyaknya uang tunai yang ia bawa, Ashraf Ghani harus meninggalkan sejumlah uang karena tidak semuanya muat. Hingga saat ini keberadaan Ghani tidak diketahui sejak meninggalkan Afghanistan pada Minggu 15 Agustus 2021. Ghani beralasan kabur dari Afghanistan yang dikuasai Taliban demi menghindari pertumpahan darah. 4 mobil penuh dengan uang mereka coba memasukkan sebagian uang itu ke dalam helikopter, tetapi tidak semuanya muat dan sebagian uang itu dibiarkan tergeletak di landasan, kata juru bicara kedutaan Rusia di Kabul, Nikita Ischenko, seperti dilaporkan kantor berita RIA. Rusia sendiri tetap mempertahankan kedutaannya di Kabul dan berharap bisa mengembangkan hubungan dengan Taliban. Rusia tidak mau terburu-buru mengakui Taliban sebagai penguasa dan akan mencermati lebih dahulu. Perwakilan khusus Presiden Vladimir Putin di Afghanistan, Jamir Kabulov, mengatakan tidak jelas berapa banyak uang yang ditinggalkan oleh pemerintah yang melarikan diri itu. Saya berharap pemerintah yang melarikan diri tidak mengambil semua uang dari anggaran negara. Ini akan menjadi landasan anggaran jika ada yang tersisa, kata Kabulov kepada stasiun radio Echo Moskvy di Moskow. Selain Presiden Ashraf Ghani, Gubernur Bank Sentral Afghanistan Ajmal Ahmadi juga melarikan diri dari Kabul. Dia mempertanyakan kesetiaan pasukan keamanan Afghanistan dan menyalahkan Presiden Ashraf Ghani serta penasihatnya yang tidak berpengalaman atas jatuhnya negara itu ke Taliban secara cepat dan kacau. Ahmadi mengatakan bahwa pasokan dolar Amerika Serikat berkurang dan seiring kemajuan Taliban, pasar mata uang Afghanistan panik. Terutama setelah Bank Sentral pada Jumat diberitahu tidak akan menerima dolar lagi, mendorong harga mata uang Afghanistan turun tajam.